kembali lagi ya di YouTube channel Sasyian ya guys ya. Masih tempo pagi ya guys ya. Semoga kalian di luar sana sehat selalu ya guys ya. Dan happy selalu ya guys ya, segar selalu ya. Oke. Pagi hari ini saya mau membuat kerabu sotong ya guys ya. Sangat mudah dan sangat senang ya. Dan bahannya pun tidak susah ya guys ya. Oke, saya akan tunjukkan ya guys ya. Ini ada sotong besar ya guys ya, satu biji ya, satu ekor ya. Cuman kepalanya tak ada ya, bukan satu ekor ya guys ya. Nah, bahan-bahannya sangat simpel dan senang ya guys ya. Ada cili padi, ada gula. Nanti kita agak-agak lah pakainya ya. Ada serbuk cili, satu setengah biji bawang besar. Ada halia dan ada limau nipis lah. Nah, kalau kalian mau pedas, tak perlu serbuk cili lah, tambah cili padi ya. Karena cili padi pun dah cukup pedas, karena untuk mencantikkan warnanya nanti ialah serbuk cili ya guys ya. Oke, karena sotong mau kena rebus, kita kena potong sotongnya dulu ya. Ini sangat mudah dan sangat simple ya guys ya. Karena terasa anak makannya masam-masam sedikit ya guys. Jadi kita kena potong. Kalau ikut selera ya potongnya ya guys ya. Ini kalau bikin rojak sotong rojak kangkung sedap ya guys ya. Karena ini ya saya mau bikin kerabu yang saya makan. Akan masam-masam pedas-pedas guys. Ini nanti kita rebus dulu ya guys ya. Potongnya ikut selera ya guys ya. Kalau mau halus pun boleh. Dengar kucing saya guys, karena 5 ekor ya guys ya, paling kecil itu 2 ya guys ya, masih mau main ya guys ya. Airnya saya sudah panas dan sekarang kita kena letak ke air ya. Sambil tunggu rebus kita potong bawangnya. Nah guys, dalam 5 menit lah kita kena rebus ya. Sekarang kita kena pergi potong bawangnya ya guys ya. Oke guys, bawangnya saya simpan lebih banyak ya, saya suka makan bawang. Kalau bikin kerabu ada pedas ada masamnya nyaman nih guys ya. Bawang merah nih kalau kita makan banyak dia ialah bawang angin ya guys ya. Waktu kita kena mau makan mentah dia banyak sedikit lah karena dia bawang angin guys. Susah kan bikin kerabunya. Terus guys, mata pun terus. Udah mata saya guys, kena tuh bawang tadi guys. Sangat simpel, sangat mudah ya guys ya. Masam kita agak-agak dulu ya, kalau tak cukup masam nanti kita kena tambah lagi lah. Macam itu juga gula ya, garam. Nanti kalau tak cukup kita kena tambah lagi lah. Nah, kita kena gaul sotongnya, kita kena tengok ya. Nah guys, lama-lama rebusnya guys.
kalau bangsa Thailand ya, terus terus makan macam tuh, aduh geli ya guys ya. Tapi tengok dia, dia orangnya YouTube ya guys ya, makan macam tuh ya guys ya, sedap rasanya tengoknya ya. Karena dia orang kebanyakan bikin macam kerabu itu ya, karena saya kan peminat saya ya kerabu ya. Waktu kalau YouTube saya suka tengok Thailand ya guys. Sekejap lagi ya guys ya, karena dia sudah naik ya. Nah sudah naik ya. Oke guys, sudah masak ya guys ya. Kita angkat ya guys. Oke, kita kena buat ya guys, kita kena buat ya. Masukkan bawangnya dulu, karena saya sangat suka bawang ya guys ya. Bikin kerabu memang suka saya bawang guys. Oke, kita kena peraskan air limaunya. Kurang masam, boleh tambah limau lagi ya guys ya. Karena ini terlampau pagi masih, jangan terlampau masam ya guys ya, nanti gastri kata orang, kata orang tua sih. Lalu kita masukkan garam. Sedikit dulu. Gulanya kita agak-agak ya guys ya. Habislah, tersaga agak lah, karena baru 2 sendok serbuk cilinya. Tak cukup, kita akan tambah lagi ya guys. Lalu kita daun ya guys ya. Gila ya tempatnya ya guys ya. Saya kena ambil tempat besar dulu ya guys ya, karena saya tak apa-apa pantai kalau kecil ya. Guys, kurang lebih ya guys ya. Mau beli nih guys mangkoknya nih, terlampau kecil, karena saya memang suka kalau gaul-gaul barang supaya dia sedap lebih rata lagi ya, pakai mangkok yang besar gitu ya. Tengoklah kalau pakai mangkok kecil kan susah nak rata ya, kalau kita mah kasar sedikit nanti barang yang kita mau makannya jatuh ya guys ya. Sangat sedap guys. Ya. Gulanya agak kurang ya, sama garam ya guys ya. Kita kena tambah gulanya lah. Semuanya kita kena tambah ya guys ya. Ini saya blender sendiri ya guys ya, jangan masak sayur-sayur ya guys. Masamnya cukup guys, cuman gula sama garam ya. Oke, lalu kita gaul lagi. Dia berair ya guys ya. Ini kena air limau tadi, air rebusan sotong tadi ya guys ya. Lalu saya biarkan sebentar, saya kena ambil pinggan dulu ya guys ya. Nah guys, kita gaul lagi ya, sudah dibiarkan sebentar ya. Lalu kita kena rasakan lagi ya. Gas. Ini baru ngam-ngam ya guys ya.
pedaskan. Oke. Sambil dengan kecil dulu guys. Oke guys, kerapu sotongnya sudah pun siap ya guys ya, dan sangat mudah, sangat senang ya guys ya, dan tidak susah ya kalau nak buatnya ya guys ya. Bahannya itu suka hati sendiri ya guys ya, mau letak apapun boleh ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas sokongan kalian semua ya guys ya, dan ribuan terima kasih lah guys ya, saya tidak dapat membalasnya ya guys ya, hanya Tuhan yang tahu ya guys ya. Tapi kalian jangan susah hati ya, walaupun ada sokongan ya guys ya, karena kita kan berjuang ya guys ya, pasti kita ada doanya ya guys ya, untuk siapapun ya guys ya. Oke guys, nah kalau kalian suka ya guys ya, ditiru saja dekat rumah ya, sangat mudah dan sangat simple. Bagi yang punya anak kecil tak payah letak cili banyak lah. Nah kalau kalian suka jangan lupa ya guys di subscribe, komen, like and share ya guys ya, dan tekan tombol lonceng ya guys ya. Saya akan coba ya guys, karena saya paling suka nomor 1 ialah bawangnya ya guys ya. Bawangnya saya paling suka ya guys. Karena bawangnya kita sudah bikin kerapunya ya guys ya. Jadi tidak ada terasa pedas lagi ya guys ya. Sedap ya bawangnya guys. Kalau saya bikin kan sambil cimok banyak bawangnya, karena paling kesukaan saya nih bawang. Benar-benar guys. Terkadang kalau saya bikin kerabu bawang aja ya guys ya, karena saya minat sangat sama bawang merahnya. Oke guys, jumpa lagi ya di video esoknya ya guys ya. Sampai di sini dulu, bye bye.